ini perkara lama sebenarnya kan, dikuasai dengan sangat lama. Jadi kita harap perkara ini segera pihak kerajaan ambil tindakan untuk selesaikan hal ini. Dan kita harap juga sebenarnya kerajaan memandang untuk mengembelengkan pertanian di negara kita sendiri, supaya kita apa-apa berlaku di luar negara tidak menjejaskan dengan teruklah soal apa ni makanan negara kita. Jadi hal ini sebenarnya orang tahu kan, cuma kita nak penguatkuasaan yang benar-benar mantap untuk kesejahteraan rakyat negara kita. Sebenarnya kita bawa dalam apa ni perbahasan dalam Dewan Negara pun perkara ni ada di kalangan senator yang dah pun bawa sebelum keadaan kemuncak sekarang ni kan. Sebab benda ni dah lama dah pun diingatkan. Jadi kita harap sangat supaya buat secara jujur dan serius lah untuk kepentingan rakyat, insyaAllah.